Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Prabu Angling Darmo memang begitu fenomenal di tanah Jawa ini. Kisah kepahlawanannya sungguh mencengangkan. Keberanian, sifat kesatria, sifat penolong, dan juga kesaktiannya hingga diangkat dalam sebuah film. Siapapun pasti pernah melihat filmnya. Ternyata tahukah Anda bahwa kisah kesaktian Prabu Angling Darmo tidak hanya ada dalam sebuah film saja. Prabu Angling Darmo memang memiliki sebuah senjata yang masih ada hingga saat ini. Senjata Prabu Angling Darmo ini yang masih membuat penasaran banyak orang. Apa rahasia kesaktian yang terkandung di dalamnya hingga mampu memancarkan kewibawaan, bahkan bisa melenggengkan sebuah jabatan? Sepasang pusaka bertuah dan berkodam hasil penarikan gaib yang terdiri dari tombak naga gini dan mustika naga gini sakti. Baik tombak maupun mustika naga gini sakti memiliki manfaat yang saling melengkapi satu sama lain. Misalnya, tombak naga gini sakti berkhasiat membuka aura kesuksesan dan kerezekian seseorang. Maka mustika naga gini sakti yang dapat memancarkan aura tersebut. Demikian sebaliknya, tombak naga gini sakti tidak dapat bila disimpan saja di rumah. Sebagai gantinya, mustika naga gini sakti bisa dibawa pemiliknya kemanapun ia pergi. Karena alasan inilah kedua pusaka naga gini sakti tidak dapat dipisahkan. Pusaka Prabu Angling Darmo dengan kesaktian luar biasa tersebut tentu sangat bermanfaat bagi siapapun yang memilikinya. Tentunya dengan diimbangi oleh niat baik oleh pemiliknya. Sehingga manfaat-manfaat dari pusaka Prabu Angling Darmo akan langsung dirasakan oleh pemiliknya. Itulah tentang kesaktian senjata Prabu Angling Darmo, di mana sebenarnya masih ada dua lagi pusaka beliau yang sangat ampuh. Keduanya yaitu cincin Angling Darmo dan pusaka Maja Gajah.